Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kebetulan saya ada di rumah Bapak Pungut, sesepuh daripada Gading Raya sekitar sini, Jakarta Timur. Benar ya? Iya. Benar ya. Mudah-mudahan alhamdulillah. Jadi salam dulu lah. Kebetulan Bapak Pungut ini ingin menyerahkan daripada warisan turun-temurun sebuah golok. Insyaallah, kalau saya lihat tadi mungkin ada sesuatu yang memang ganjil gitu, mungkin ada pengaruhnya daripada golok tersebut. Dan kebetulan ini cuma warisan, jadi bukan memberikan kepada saya, tapi saya disuruh untuk menjaga dan merawatnya. Sewaktu-waktu, kapan lain waktu, kalau keluarga yang berkehendak ingin mengambil kembali golok tersebut, kami akan serahkan lagi. Insya Allah Bapak, saya dari tim Azumro TV. Saya dokumentasi ini sebagai nanti mungkin barangkali keluarga ingin menyaksikan atau mencari golok ini, nggak jauh-jauh, tinggal nonton channel ini dan ke tempat saya. Insya Allah ambil, nggak apa-apa. Saya menjaga, insya Allah saya merawatnya dengan amanah. Saya izin juga dari Bapak dengan ikhlas memberikan golok tersebut. Nanti kita jaga, kita rawat, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau keluarga mau mengambil kembali, kami akan berikan. Kira-kira Bapak berkenan apa enggak nih? Ya, tenang banget. Coba bisa nggak diceritain tentang golok ini, Pak? Iya, kan bisa. Bisa sih, sudah nyata aja. Ini secara ini menurun-menurun. Golok ini turun-menurun? Iya, dari kakek. Dari kakek yang bapak saya itu, Pak Haji Barna. Iya. Nah ini kan nyimbunnya kan nyimbun kok. Keren sama dia. Kalau bapak asli sini? Asli sini. Oh, bapak tersebut asli sini, Betawi Tulen ternyata. Jadi ini golok turun-temurun dari turunan terus. Entah keberapa keluarga keberapa itu golok. Kira-kira ada kisah menarik gak tentang golok tersebut? Siapa ini? Ini tentang golok ini. Bisa ada gak kisah-kisah atau mitos atau apa? Kira-kira yang menarik di golok ini, Pak? Pak Rija? Ya, paling kalau untuk golok ini dari pihak keluarga yang sakit itu diambil airnya aja. Oh, airnya. Jadi digosok, airnya diminum. Airnya diminum. Enggak, dia bisa berdiri. Bisa berdiri? Iya, kan ada kembaran nih. Sebenarnya ada kembarannya, tapi yang kembaran. Kalau orang yang tahu bacaannya, ya bisa dia berdiri sendiri. Cuman kan dari pihak kita cuma untuk rawat aja. Iya. Dirawat, disuruh mandiin gini-gini, udah. Cuman bapak mungkin udah terlalu lupa, lama nggak dirawat. Makanya kita serahin ke yang lain. Oh gitu. Ternyata golok ini bisa berdiri ya. Bisa. Dan punya kembarannya, Bu ya. Ada. Cuman nah, kembarannya enggak tahu. Enggak tahu. Dalam dengar kisah sih ada. Kan almarhum nenek diobatin, dia berdirinya di perut nenek. Masyaallah. Jadi perut ini bisa berdiri di perut ibu itu. Kira-kira bisa kita Bapak serahkan atau gimana? Serahkan kepada saya simbolis itu. Kalau kita buka dulu. Ah, buka dulu silakan. Tali merahnya kemana itu? Ini rupa goloknya seperti ini, Bang. Ini golok apa rencong? Kayak mirip rencong gitu ya. Tapi kalau orang ini rampak ya. Rampak ini. Rampak ya. Ini enggak ininya. Beda. Oh, iya beda. Tapi kita tahunya aja golok. Iya. Enggak golok model rampak atau apa. Tapi ada modelnya kalau Betawi kan gitu. Betawi. Jadi enggak ini kan terbalik ini nih. Beda. Biasanya begitu. Beda. Dia beda emang dia punya kelung di sini beda. Ini Pak masukin lagi. Apa di dalam?
kainnya begini, pegang tangan kanan begini. Ini tangan kiri di tengah, tangan kiri di tengah. Pegang, ini megang dagang. Kebalik, megangnya kebalik. Megang dagangnya kebalik. Ini benar. Begini, dari atas. Nah, saya serahkan golok tua saya untuk dirawat dengan Bang Dodi. Bang Dodi. Bang Dodi. Selamanya. Semoga nggak balik-balik lagi. Saya terima Pak ya. Jazakallah khairan katsiran. Jazakillah. Alhamdulillah ya, mungkin semua yang hadir di sini menjadi saksi bahwasanya golok tersebut sudah diserahkan kepada saya dan insya Allah saya rawat, saya jaga. Andai kata keluarga ingin mengambil kembali, saya pun akan memberikan kembali. Andai kata tidak, saya tetap jagain insya Allah. Mudah-mudahan dengan sekuat tenaga dan insya Allah dirawat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya dan selawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak ya. Barakallahu. Mungkin demikian dari kami Az-Zumrud TV, mudah-mudahan semoga apa yang pelaksanaan ritual tadi, penyerahan daripada mungkin pusaka, kalau kita bilang pusaka turun-temurun dari keluarga Bapak Ulung Haji Manap ya, dan turun-temurun seterusnya pada Bapak Rijal juga, mudah-mudahan ada silaturahmi ini menambah keberkahan kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See.